Oke lah cuy, baik kita Rather Production. Jadi pada video kali ini udah lama nih kita gak di kamar. Terus udah lama gak sama Budus. Kenapa baju lu sama sih ah? Kayak kapolgos. Terus kita sekarang pengen ngapain, Dus? Kasih tahu, Dus. Jadi kita Jadi Rajan dapat kiriman dari Lemonilo ya. Ini sebenarnya masih sepak tuh banyak ya. Jadi ini kita reviewnya ini dulu aja ya. Jadi itu ada dua. Ada mie goreng. Mie goreng. Dan ada kari ayam. Sebenarnya ada yang ayam bawang, tapi kita bukan kita si Pudus enggak demen sama yang ayam bawang. Jadi dua aja ini, gua satu, Pudus satu. Satu dah pokoknya deh. Satu. Apa kita langsung masak aja ya? Masak kita jangan lama-lama, Dus, ntar diomelin sama netizen. Enggak, cepet-cepet. Iya. Siapa tahu juga nggak bakal 10 menit. Iya. Kalau nggak 10 menit ya. Ya, you know lah kalau nggak 10 menit. ada yang kurang. Ganjel banget, ganjel. Yaudah, yaudah. Langsung skip ke dapur bentar. Ini kita bentar banget. Langsung syuting ke kamar. Yaudah. Set. Oke, kita udah di dapur yang udah lama nggak dikunjungin. Kita buka aja. Ini sebentar doang kita buka minyak teksturnya kayak gimana. Terus bumbunya kayak gimana. Sama pas udah lagi direbusnya, cuy. Oke, wo. Jadi di sini kayak tipis-tipis gitu ya, dia. Minyaknya warna hijau loh. Hijau ya? Nggak, bukan kayak kalau ini kalau misalkan instan yang lainnya kan itu kayak warnanya kuning sama keriput-keriput apa? Keriting. Ini rada gimana kayak ramen enggak sih jadinya? Iya, jadi model-model. Kayak ramen gitu ya? Ini langsung taruh aja. Ini katanya healthy banget anjir. Jadi bisa buat kesehatan. Iya, enggak bohong bukan bohong. Tuh. Gua beli buat kan tuh bukan buat kesehatan sih maksudnya, lebih aman konsumsi gitu. Lebih baik ya. Iya. Kayak soalnya kita taruh, boom. Tuh. Kayak gini ya. Jadi dia bisa langsung ngendep ke bawah ya, langsung kayak basah gitu ya. Barengan aja satu. Kan biasanya kan langsung morning kan biasanya tuh kalau misalnya inian dus. Ini satu kalau masukin juga basah. Iya, masukin aja. Jangan kali ya, kita skip langsung pas di atas apa? Entar dulu nih. Kita lihat yang ini dulu. Yang kuning dulu. Ini juga ada berapa cuy? Dapat kriukannya enggak? Cepat. Kok ini hancur? Enggak apa. Emang kita bisa ngebaginya dus. Ini buat yang ini. Kok pakai teflon sih? Enggak apa-apa. Bumbunya di sini cuma dua guys. Standar lah ya, standar. Nah, iya. Oke, kita coba rebus yang goreng, kari ayam. Berat. Oh, kuning. Kuning. Standar. Berarti unik ya, dia tuh kayak setiap mie. Beda-bedain warna. Iya sih lumayan, Mbak, teksturnya. Lebih gampang patah gitu ya dia. Kayak kita masih mie kuning soto gitu. Beda lah. Iya, tapi maksudnya kayak gitu warnanya doang. Jelas, taruh deh. No. Dia apa enggak nguning gitu ya. Air rebusan. Kuahnya kuah, bumbunya gimana dia? Kalau yang ini bumbu juga sama dua doang. Oh, ini minyak doang sama ini ya. Iya dong benar. Ini doang ya? Iya, kalau ini dua-dua nih itu. Oke, kayaknya sampai sini aja penjelasannya anjay. Jadi kita langsung skip aja. Pas ini doang pas di atas langsung. Oh, di atas. Yo. Oke cuy, gue gak tau ini sebenarnya judulnya pengen mukbang atau enggak. Soalnya kan ini kita cuman makan 2 biji nih. Iya. Sama ditemani keripik rasa jagung bakar atau apa? Ini gue rasa jagung balado. Ini gue jagung bakar. Sebenarnya gue lagi gak boleh makan keripik karena gak tau rahang gue lagi kenapa, gue lupa. Pokoknya abis urut, kalau ngunyah itu kayak bunyi kelutuk-kelutuk di sini. Jadi sebenarnya gak terlalu boleh makan keripik. Jadi kita coba keripik dulu aja deh. By the way, ini produk dari Lemonilo juga. Lemonilo sama. Ini di Indomaret produknya atau ada apa aja, jelasin dulu deh produknya. Kan ada Indomie. Banyak boy. Ada mie instannya. Iya, ada mie instannya. Terus ada keripik-keripikan. Keripik kayak gini. Jamur crispy. Jamurnya. Brownies crispy. Wow. Pokoknya ntar nextnya lihat aja dah. Itu bakal semua ada di YouTube lo ya? Pasti ada dong. Ini kita coba nih. Yang gue suka aja, wih gede banget cuy. Dia kan bukan keripik ubi ya, keripik kentang ya. Jadi manis dari ubinya itu masih ada, iya gak sih? Ini keripik ubi jangan, jadi ngasih keripik kentang. Ubinya manisnya masih berasa kan? Tipis-tipis gini kayak apa? Kayak macam-macam keripik kaca gitu dah. Nah kalau keripik kaca, dia kayak polos gitu, ini masih tebal gitu warnanya gitu. Ungunya tuh dop gitu. Oh iya, biasanya ada yang hidup di tengah nih. Ubi. Member kita satu itu sedang musibah. Kenapa? Kuliahnya masuk, udah masuk dia. Oh udah masuk. Kata dia itu musibah, ngapain kuliah kalau kayak gitu ya? Dia juga jobnya lebih banyak di luar kuliah. Nah, Ruby, iya. Dia sekarang jadi artis. Banyak baca tuh gue. Ini udah melempem nih, ini nih. Baru nih rasa karinya. Bau karinya strong banget. Udah mulai rebusnya dulu ya. Coba. Wow. Jujur, review jujur aja. Ini review jujur aja. Ya. Gue mau nyobain mie-nya juga. Jadi kuahnya gue suka banget. Iya tuh dia tuh lurus ya, nggak kayak mie instan lainnya gitu cuy. Iya benar. No. Jadi itu kayak lebih keramen. Oh iya, ini teksturnya tuh mie-nya lembut. Terus dia juga gak kayak kalau misalkan mie instan-instan lainnya itu kan kayak tebel dan gede-gede gitu. Nah, ini kalau itu tipis. Mantap. Nah, itu kayak tipis-tipis. Biar kayak modelan seblak itu ya, kita anyepin di kuahnya. Jadi kalian bisa makan pakai keripiknya tuh udah the best. ASMR. Jelas. Suka banget sih tuh nih sama keripiknya. Wah itu strong aja enak. Ini tuh udah ada apa? Produk-produknya ini udah di Indomaret atau semacamnya? Ada, kalau nggak salah, yang ubi ini tuh atau ubi atau yang jamur itu baru launching. Berarti ini masih kayak produk-produk dijual tertentu doang ya? Kalau mie-nya udah pasti ada. Udah ada. Gue suka sih. Kuahnya kacang anjir. Kuahnya tuh kayak bener-bener. Ini kan kari ayam. Nah ini tuh bener.
karinya berasa banget. Strong. Baunya udah kecium. Dibanding mie instan sebelah yang kari juga, gue lebih milih sih. Gue lebih kuahnya. Iya, kuahnya. Menurut gue. Kalau tekstur mie, jujur aja gue lagi ibaratnya kayak lagi proses membiasakan. Soalnya kita kan biasanya kan yang keriting, nah, makanya keriting dan yang tauan. Kayak kita bakal nyobain mie gorengnya. Udah ntar abis. Kuahnya bego, ntar anyep ini. Ayo. Ini busuk, kalau lama enggak dimakan pasti lodoh. Enak sih busuknya. Kalau enggak ada bau cabe ya? Ada di bawah. Jauh banget. Males bawahnya. Udah, ntar kekenyangan, kita belum bantai mie goreng. Udah, bang. Kita bakal nyobain yang mie gorengnya. Ini mie gorengnya rada lucu ya, warnanya kayak Hijau. Ya. Terus aja. Ini kan yang hitam. Oke, lanjut aja. Lurus banget ya, berarti kayak Udah kaku ya. Wah, AC sih. Gue masih lancuy. Gue kaku ini, kayak ibaratnya mie yang biasa buat bekal. Kalau udah istirahat. Buat kemenang, kalau berenang. Eh, langsung aja gitu, Brian. Bismillahirrahmanirrahim. Gue lebih suka mie gorengnya. Gue lebih suka mie gorengnya. Mie gorengnya enak banget. Wah. Ini tuh mie gorengnya benar-benar lebih enak daripada mie yang biasa kita makan, tau gak? Mie instan yang biasa kita makan. Tinggal nambah 3.000 apa? Beda sama mie instan yang biasa kalian beli lah. Tapi ini menurut gue worth it sih. Keripik anjir. Gue rahang gue begini, tapi keripik itu bikin lagi. Jadi kayak pengen lanjut terus. Porsinya tuh kayak dikit, tapi pas makan tuh kayak bikin kenyang gak sih? Cepet bikin banget, kenyang. Kayak lebih tebal gitu ya. Padahal tadi tuh gue sama Rajan kayak udah bilang, ini dikit banget mie nya satunya gini. Cuman pas takutnya mukbangnya gak terlalu berasa. Cuman ini bener-bener kenyangin. Oh ya, jangan lupa juga buat subscribe channel ini, nyalain notifikasi. Terus subscribe juga channel Foodos, ada di deskripsi. Oke, dia lagi mau 20.000 subscriber. Oke, bantu di deskripsi cuy. Thank you. Sama jangan lupa nonton video baru di channel gaming gua. Ada di sebelah sini. Oke, kalian cek aja tuh ada video baru. Udah, kita langsung hajar lagi aja ya. Kita kasih red mie rebusnya ya, coba. Oh, mie rebus? Ya, mie rebus dulu. 7? Ya, gue juga 7. Mie gorengnya 9,5. Gue 9,5. Mie gorengnya enak banget. Kayak bener-bener gue suka banget gini cuy. Gue bakal ngasih 9. Kalau dia nambahin sesuatu misalnya ya, kayak udang. Terus ini dia minus kriukannya gak ada. Oh iya, kurang kriukannya. Ya kan? Bener-bener. Berarti 9 lah, gue kasih naik 9 aja, 9,5. Kalau ini tuh kayak mie biasa, yang lebih sehat aja gitu. Kayak kriukannya gak ada micinnya gitu. Mungkin ya dikit menurut gue. Iya, micinnya dia tuh gak terlalu asin gitu ya. Mungkin gak sih itu dia gak ngasih kriukannya. Karena emang dia tuh judulnya tuh ibaratnya healthy food. Kayak mungkin juga biar beda gitu. Gak terlalu ngikutin produk yang mie instan yang udah terkenal juga kan. Pokoknya kan orang kayak banyak mikir, wah ini mah kalau sama-sama ya kayak ngikutin aja kan. Ya jadi mereka berani beda gitu. Enak anjir, kuahnya. Enggak, kuahnya gue demen. Mie gorengnya sih banget ya. Karena tuh kalau dilihat bumbunya tuh kayak dikit ya. Cuman rasa strong banget. Ininya, karinya. Mie gorengnya juga ya. Sama ini biasa kalau mie instan lain. Aduh. Tunggu. Sambalnya itu saus ini. Oh iya, saus ini bumbu ibarat kayak bon cabe gitu bon ya. Bon cabe. Itu lebih halus daripada pakai saus kan? Emang iya? Iyalah. Gua enggak tahu. Saus itu kan udah kayak diolah gitu. Ini termasuk produk yang kita makan enak ya. Rasanya makan enak ya. Yang pertama tuh kayak McD kemarin tuh enak banget. McD itu kacau ya. Enak banget. Gua udah kayak 2 kali atau 3 kali mesen tuh dulu. Apa? McD itu. Gua sekali pas lagi banjir kemarin. Enak banget itu. Kane nih, udah kriukan gini udah kane dah. Gue udah habis. Gue udah habis. Udah gue yang gue habis. Banget cuy. Apalagi yang harus kita bahas nih dus. Gue belum nyobain ini lah. Oh iya. Udah kan nyobain ini. Coba. Red tipiknya dus. Nah, lo kira saya lebih strong, gue lebih menang ini. Saya lebih strong ini ya. Sama, gue kurang teman yang balado. Nah, itu terlalu gimana ya? Strong banget. Dia tuh rasa pedes juga ada pedes-pedes gitu. Kalau gue sih rekomendasiinnya yang jagung bakar. Okay. Berapa lo rate ini? 8. Ini rasanya kayak standar. Mana ini yang gue standar? Beda-beda orang. Iya sih. Jadi ini standar, kalau ini tuh lebih karena gitu. Yeah. Sama aku kayaknya yang itu lebih ini dah lebih tebal dus daripada yang ini. Iya, dia kayak gede. Ya, lebih gede-gede gitu. Heeh. Padahal harganya sama pasti kan. Iya. Yeah. Lagi keminya lah. Gua kita makan sampai habis. Gua dong. Gak dibuang-buang ya. Karena kita cinta sama Lemonilo. Paham ya Lemonilo? Harus mengapain lagi? Kalau mau pasang muka kita berdua juga bisa. Gak banget. Anjir. Udah kayak timnya sport. Fotonya begini aja. Sudut ya. Gua kenyang. Padahal gua mikir kayak, ya ini dikit banget kan. Ntar gua paling makan lagi. Ini gak bisa ya. Gak bisa makan lagi gua sampe malam ini. Malam ya? Padahal gua makan 4 juga. Yang buat gua nih. Udah kenyang banget gua. Muntah nih kayak Ruby. Jok banget Ruby makan durian muntah-muntah gue tonton. Nonton. Yaudah kita membahas apa lagi nih. Gue tinggal makan mie gorengnya dikit lagi. Oh gue juga mie dikit lagi. Pas deh. Mantap sih. Gue ada kita ngambil minum dulu. Yang ini enak tuh. Baru berasa seratnya pas gue ngomong kali itu. Baru gue kalau misalkan makan. Kalau misalkan gue makan ya. Terus kayak serat. Gue malah bisa nahan daripada cegukan. Cegukan ada ibaratnya tai level maksimal. Iya paling sialan. Nah maksud gue gak gitu Jen. Abis Jen.
Ini juga krimnya hampir habis. Gue suka banget sih sama produk dari Lemon Halloween. Nanti kita bakal nyobain jamur sama brownies ya. Pastilah. Gue penasaran banget sama brownies itu kayak. Brownies tuh kayak gak gampang gitu dibuatnya ya. Ini sih brownies biasanya kan yang kue. Ya. Kalau gak emang yang fokusnya yaudah dia buat kue buat kue doang. Nah ini dia bisa gitu buat mie, buat keripik, buat kue, buat jamur. Maksud gue itu ibaratnya kayak multifungsi ya. Nah, kalian komen agak sih bawah kalian lebih suka gak usah deh. Buat kalian yang udah nyobain Lemon Hilo, komen di bawah favorit kalian tuh mie kuahnya atau mie gorengnya. Jadi ada yang ayam bawang juga ya. Ayam bawang. Mungkin kalau misalkan Lemon Hilo buat lebih banyak lagi varian rasanya, mungkin lebih ini ya. Bayangin tadi kita masak yang kari juga. Kari yang ayam bawang. Gak bakal habis tuh. Gak bakal habis. Ini udah kecap bego. Barat durian 3 porsi ini. Ini honest review ya. Honest review. Jujur. Tadi gue gak demen yang balado, gue ngomong gue gak demen. Gue juga kurang suka yang jagungnya, gue bilang. Udah kali ya, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue di @brother_production. Follow Instagram brand gue di @gbrand.id. Ini kita kapelan ya. Terus sama jangan lupa subscribe channel Pudus. Bantu ke 20.000 subscriber. Subscribe channel gaming gue. Ada di i yang di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.